ini kita coba lihat ya penumbangan ya. Nah teman-teman, tadi saya sempat cut video mau ke lokasinya ya, karena bersifat privasi ya. Nah ini kita kebetulan ketemu sama Bang Saragi ya. Ini abang ini, salam, kita salam dulu ya Bang Saragi. Bang Saragi apa nih, Bang Saragi lagi ngerjain apa nih Bang? Ada bahan kayu kampung. Kayu kampung ya. Sebagian kayu mahoni. Sebagian kayu. Oke, oke, ini kita tengok nih. Ini truknya nih. Jadi kita coba lihat isi dalam truknya nih ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, kayunya nih. Nah ini kereta angkutnya, kebetulan keretanya nggak ada rodanya itu.
lagi dilepas ya mungkin agak bocor atau apa gitu. Tapi untuk pengangkutannya dari tempat penumbangan sampai ke mobil ini menggunakan angkutan ini tadi. Oke. Next kita nanti sama-sama lihat sama Bang Saragi. Di mana sih lokasi penumbangannya? Oke. Nah, ini dia pengangkutan yang dari melihat dengan sebelah matamu, aku bukan siapa-siapa. Selalu saja siapa. Next ini kita cut dulu ya gambarnya ya, karena macet ya rodanya. Nah teman-teman, ini kita lanjut lagi ya ke rutenya, tadi udah selesai motornya masuk ke lumpur ya. Kebetulan nih sulitnya gara-gara saya nih pak naik matic ini, karena naik motor trail. Kalau dilihat ini jalannya cuma cukup satu motor ya, motor. Emang jarang sih kalau misalnya ini angin lebih parah lagi nih, lumpur-lumpurnya. Kita harus lewat dari mana nih?
Coba gua ya. Ini saya ket dulu ya, takut saya jatuh nih ya. Nah, lanjut lagi. Wih, ini bener-bener parah nih motornya. Treknya nih. Matikan lagi ya. Nah, lanjut lagi. Aduh, ini bener gak nih ya? Ketinggalan nih, saya ketinggalan nih. Coba deh, saya ikuti jalannya aja. Sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada. Tak terfikir dunia, tak peduli juga. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Halo guys, ini kita lihat batang pohon gior gini ya. Ini batangnya. Ini batangnya.
Nih. Kita lihat nih. Kalau sebelum ditumbang panjangnya semana? Oh. Masih berjalan di atasnya. Dari sana ya. Tinggi nih pohonnya, ini kira-kira 18 meter, 20. Dia kalau jir ini apa ya, hitam ya, maksudnya hitam, coraknya hitam putih. Ini keras banget nih yang hitamnya. Kalau di tipe Sumatera ini banyaknya pohonnya gini ya, Johor. Tapi kalau nama ilmiahnya saya nggak tahu ya, atau begitu tak nggak tahu lah nama ilmiahnya. Tipe daunnya begini, daunnya. Nah, ini tipe daunnya nih. Kita fokus nih, kita coba ya, fokus ya, fokusin. Ini ya fokusnya. Jadi teman-teman, ini kita tanya yang masalah kayu. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di YouTube ya, ini sebenarnya kayunya ini usul-usulnya dari mana ya? Kalau ini kalau kita lihat nih dari lokasinya ini sawit, kan lokasi masyarakat. Sawit. Ini tengah-tengah kebun. Bukan di hutan. Jadi nggak benar itu kalau misalnya kayu itu illegal logging ya. Nah ini bapak ini pemiliknya. Jadi dari bapak ini dibeli abang Saragi untuk mengerjakan. Nah inilah tim bang Saragi sama yang tadi ya. Oke.